kumpul tanah semua. Hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, ngerti gak kalian kumpul? Itu, lebih baik kamu juga punya kamu nih. Pada saat kami melintas Jalan Bagus Rangin, kami melihat sekelompok orang yang berkumpul di kawasan tersebut. Kumpul tanah semua. Hei, 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 ngerti nggak kalian kumpul? Hei, itu tak. Kamu duduk sana kan, sini. Ri. Pegang. Res. Res. Mana lagi? Lebih baik kamu nunjukin atau punya kamu ini. Kamu nanti di kantor akan nyaku. Kamu atau kamu. Terus siapa lagi? Ini. Pokoknya yang ada di sini, kamu. Ya, pokoknya kamu di sini kan. Punya siapa itu? Maturan, jongkok sini, jongkok. Jongkok. Ya, kamu mana emang baru bangun tidur? Ini dibawa dari mana? Hah? Gak tahu, sumpah demi Allah. Gak tahu, saya ngelihat kamu masuk ke situ kok. Subhanallah. Kamu yang di sini saya samper. Di situ kok. Pada saat kami menghampiri, kami melihat ada seorang yang berusaha untuk membuang sesuatu ke sebuah selokan. Benar saja, benda tersebut adalah sebuah senjata tajam. Kamu yang di sini saya samper. Abi di situ kok. Saya apel jaketnya. Jongkok. Kalau kamu mau nunjuk temannya. Siapa yang bawa ini lagi? Saya mah demi Allah kok baru bangun tidur. Hah? Enggak tahu saya baru nyampe. Yang jelas yang tadi saya lihat kamu di situ yang jalan ke sini naruh ini. Gitu loh. Kamu. Itu video ada? Hah? Enggak tahu itu. Nggak tahu gimana, kamu udah jelas masuk ke situ. Kondisi 86, kamu. Bisa di. Hah? Kamu yang bertanggung jawab atau kamu tunjukkan? Yang jelas kamu di situ pasti tahu. Daripada kamu saya bawa ke kantor, kamu akan susah. Percaya sama saya, kamu pasti akan ngaku. Tahan, Pak Ramana. Itu ada di situ. Sama Rana. Ngajar. Kamu tahu nggak orangnya? Bajunya naon? Iya, ini. Tarik, ya, panggil dulu aja. Nggak, kamu tahu nggak orangnya? Bagus Rangin. Kamu yakin nggak dia? Siap, men. Ini kita... Ya, Pak Udo. Enggak, kamu yakin? Siap, men. Habis itu mau, Pak. Sudah ada yang lain. Hah? Apa, ya? Kamu orang mana? Tahu, dah. Baru nyampe duduk. Di kamera, kamu yang itu. Kamu yang ada di sini. Ya? Kamu kerjamu apa? Nggak kerja. Hah? Orang tuamu kerja apa? Di Jakarta. Makanya, udah salah tahu. Ya? Rombongan yang di situ kumpulkan semua. Ke sana. Masih ada yang kagak ku kelihatan dari kamera, liatin. Cepat. Pakai dulu, sini kau. Iya. Eh, kalian anak semua. Kamu teh. Kamu bisa enggak jadi manusia yang benar? Apa-apaan bawa kayak gini? Berulang kali saya di sini tangkap juga bawa sajam gini. Mana yang namanya Acin? Oh, siapa namanya? 813. Ini jelur kontrol Pakuan. Hei, tangkap! Kenapa kamu
kenapa ngumpul di sini? Saya cuma ngelewat. Ngelewat dari mana? Dari tadi nggak ada yang lewat. Baik kamu. Lantai kamu mana? Nggak bawa. Duduk kamu seperti biasa. Sudah, Bangga. Dia yang mau mengakui sendiri. Hah? Tidak ngaku, tidak bawa, tapi dia tidak tahu orang yang nggak bawa. Kamu yang tertuduh sekarang. Mau gimana juga kamu tertuduh. Ada kok, dia jalan ke situ, masuk. Di sini cuma ada beberapa orang kok. Yang nggak ada di area sini, yang ada di area sana. Sini, ada nggak? Saya di arah tadi. Di mana? Saya melihat kamu ke situ. Kamu mengelak apa? Itu ada kameranya. Di sini yang pakai loreng hanya kamu. Itu siapa? Cok. Saya main nah, kamu juga pasti tahu. Saya enggak tahu, Pak. Enggak tahu ada yang bawa saya yang kayak gitu. Saya enggak ada di sini. Udah, gini aja. Ya, daripada kalian kena semua, lebih baik kalian nunjukin siapa salah satunya. Hah? Kamu tanggung bersama. Saya enggak tahu, Pak. Hah? Emang saya ada di sini. Nah, ini siapa? Kamu jangan bilang enggak tahu kalau kamu ada di sini. Ini mana orangnya? Ya. Itu saya, Pak. Kamu yang dari dalam, kan? Iya, saya ada di sini. Iya, yang kamu terakhir di sini, kan? Enggak terakhir, saya. Kamu ada yang satu terakhir di sini? Yang terakhir nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kamu tuh paling terakhir di situ? Berarti saya yang terakhir. Ah, terus sini. Kami juga melakukan penggeledahan terhadap diduga sebagai penggerak kelompok tersebut. Usiamu berapa? 45. 45, mau saya coba nih. Kamu yang dituakan di sini. Mau coba sama saya? Hah? Apa? Asli saya. Lahir batin saya taruhkan. Apa? Supaya kalian benar. Saya ini marah kayak gini itu supaya kamu benar. Ngapain kamu asuh anak-anak kecil kayak begitu? Ini punya siapa? Butuh, oh, anaknya. Saya ya, tapi kamu benar nggak? Kamu sendiri nggak tahu kan? Kalau anak-anak ini bawa kayak gini, kalau ini nggak dibawa ke sini, mungkin nggak ini jalan sendiri ke sini? Saya baru datang. Saya nanya dengan mudah dijawab. Nih, saya tanya. Ya, dengerin Gusia. Pak, ini mungkin nggak kalau nggak dibawa sama manusia bisa nyampe sini? Mungkin. Tuh, ini baru benar jawaban. Kalau bicara dia nggak tahu juga nggak tahu ya Pak. Kunaon mana tetep bisa jawab nu bener? Hah? Sepele pertanyaan ini. Gini loh, jadi mencari pembenaran itu harus yang bener, bukan salah. Dicari-cari pembenarannya, tetep we salah. Hah? Lain aing benciku sia. Hah? Saya teh ngajak supaya kamu itu jadi benar. Hah? Berapa kali di sini saya tangkap senjata tajam? Masih masuk penjara itu. Sob, pernah nggak dulu yang saya tangkap di sini samurai? Ada yang lihat nggak? Emang lihat ya? Iya. Saya samurai segini. Iya. Siaga pasti apal. Bahala pasti denger. Dengar nggak? Nah, karena itu. Makanya 45 itu sudah waktunya kita harus berjalan yang benar. Punya anak? Punya. Nah, kasihan anak kamu. Punya istri? Punya. Nah, ngapain? Hah? Ini anak usia berapa? Hmm? Apa-apaan kayak gini? Ini kalau kamu acungin gini, serem orang kayak takut. Bener nggak nih? Ini kota Bandung, bro. Bukan di hutan. Kami juga menemukan obat-obat yang tergolong daftar G. Siapa yang keluarin? Ini apa ini? Oh, apa ini? Siapa mau obat? Siapa yang mau obat? Siapa yang mau obat? Ketemu sama saya. Yang bawa obat amanin juga. Banyak nggak obatnya? Satu pak. Satu apa? Berapa kamu? Berapa? Berapa kamu? Dua. Dua.
mampus kerja jago ya. Pakai ingat kepala lagi lupa deh bukannya. Udah dia telan dua biji. Apa tuh, Bang? Daftar G. Apa ini namanya? Obat kelas gak? Ya. Pantes, bukanya kepala kamu. Udah gak serap kamu kan? Fungsinya buat apa, Mas? Yang makan obat itu, Mas. Biar kenapa? Biar berani, biar nyalinya ada. Kalau gak telan obat, dia gak punya nyali. Ayo! Makasih! Ayo! Apa kau bawa ini? Apa kau bawa ini? Sebut namanya. Obat apa? Yang keras. Kau pakai apa kau? Pantes kau berani. Enggak. Ini keras sekali loh, Pak. Aslinya, Pak. Karena saya memang kuasa. Wah, saya bantai kamu nanti. Karena memang saya. Diam kamu. Siap. Cukup. Kau pijak lakannya kau. Kau berarti pakai sabu ya? Enggak. Diam kau. Kau jangan main-main sama saya, capek saya, Kak. Siap, Pak. Kau berarti pakai sabu ya? Saya bawa kamu kerasin. Ke rumah, kalau positif, saya bawa kamu ya? Siap. Saya, ya udah. Siap, kamu. Siap. Kamu udah minum obat berapa butir? Saya baru datang. Kamu sudah minum obat berapa butir, saya tanya? Nggak apa-apa, jujur aja. 5. Hari ini udah 5? Dari pagi. Uleng nggak tuh? Ah. Yang anak sini ke sini, ngumpul di dia. Keluar di sini, keluar di sini. Tanya, semuanya orang, bukan orang sini. Orang mana? Siapa aja, Pak? Sudah kamu. Iya, baru dak lalat tiga. Izin, Bang. Bukan Siano. Izin, Bang. Saya datang ke sini. Itu Abang. Nggak ada izin, Bang. Kalau udah pakai obat, terlalu enak ngomong. Nggak ada izin, Bang. Izin. Nggak ada izin. Saya juga bisa kalau pakai obat, ngomong lalu hidup, ya. Mama tadi saya... Bot. Iya. Oh, benar. Ini makanya saya bilang kan pendek-pendek ini. Kasian itu. Udah. Nah, saya tanya kamu orang mana? Orang Sedunting. Nah, pisaunya itu untuk apa? Enggak, tadi pulang dari pasar. Ya, tujuannya untuk apa? Kamu bukan. Loh, simpatisan. Tuh, kasian gitu. Anak orang bawa-bawa saja makanya masuk penjara. Hah? Kalian orang ini. Salut saya. UTM kalian kuat. Gerakan tutup mulut kalian paling kuat. Gak ada yang mau ngaku siapa yang buat sajam. Sajamkan sekali lagi. Kalian ini Bandung. Eh, anak dibonceng sih, Sa. Kamu dibonceng apa kamu bawa motor? Dibonceng. Siapa namanya? Si Iki. Iki. Iki, mana Iki? Oh, tadi. Iki tuh tadi. Oh, makanya dia tahu ya. Siapa? Iki, mana sih Iki? Ini temennya. Motormu mana? Kamu bilang nggak tahu. Ya, bingung. Bingung. Hah? Ya, Pak. Wajar saya gituin karena kamu nggak ngaku. Sedangkan kamu tahu tinggal iya, Pak. Gitu kan? Ya, Pak. Berarti saya nggak salah. Ini udah kena undang-undang darurat. Iya, Pak, ya? Ya, gitu loh. Sok, tujuanmu buat apa bawa-bawa ke ini kalau niatnya... Bener. Karena niatnya udah nggak bener, jadi bawa-bawa nukie. Hah? Apa ini? Dan kami membawa orang yang membawa senjata tajam ke polsek terdekat. Kenapa kamu bawa sajam? Jaga-jaga apa? Kamu ada niat nggak baik berarti bawa sajam ya? Hah? Nggak apa. Kenapa kamu bawa sajam? Buat apa kamu bawa? Mana sajam itu? Kami melakukan himbauan Kaptimas untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Masih silaturahmi, bawa obat, minum, bawa sajam. Silaturahmi sama kelompok lain. Carekan nanti kalau ada yang ngumpul-ngumpul lagi di sini, nggak benar. Memang anak-anak sering ngumpul, Pak. Tapi saya nggak tahu bawa senjata-senjata. Nggak tahu. Ya, tapi kan... Nggak berhatiin. Tapi kan dulu sudah pernah saya tangkep di sini. Tahu kan ya, yang samurai segini? Ya. Setelah nanti saya bubarkan, udah nggak ada komplain lagi. Ya. Yang boncengan, 3 motor berdiri. Yang boncengan dulu, 3 motor. Saat patroli, kami menemukan sekelompok geng motor yang memang mencurigakan dan dianggap meresahkan masyarakat. Kita amankan 2 orang yang diduga mabok
dan membawa sajam. Dua orang sudah kita amankan ke komando dan yang lain kita bubarkan. Motor siapa ini? Motor paman, Bu. Motor paman? Plat belakangnya mana? Ini Pak Depannya juga udah mati kan? Iya, Bu. Udah 2 tahun loh, Pak. Mau ini motor paman, mau ini motor tetangga. Kalau masnya yang make, surat-surat tetap harus lengkap. Ya. Masnya juga helmnya. Mas aja nggak punya SIM gimana? Siap, 86.